warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Kalian mungkin sudah menjalankan ibadah puasa semuanya dan bisa menjalankan dengan baik. Baiklah anakku, Uyaya di sini akan menyampaikan materi bab wudu. Bab wudu ini Uyaya akan sampaikan tata cara wudu yang baik dan benar. Saya kira kalian semuanya sudah pinter, cuman marilah kita gali bersama untuk memperbaiki cara wudu kita. Oke anak-anak, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang akan saya sampaikan adalah bab wudu. Wudu kalian semuanya mengerti juga karena ini pelajaran kelas 1. Baiklah, wudu adalah yang artinya menurut bahasa bersih dan indah. Dan menurut syariat Islam adalah membersihkan anggota badan dengan air dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudu ini dilaksanakan sebelum kita menjalankan sholat. Kalau kita sholat, wudunya harus benar dulu. Karena sahnya sholat itu tergantung dari sahnya kita berwudu, benar apa salah cara wudu kita. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan ini dengan mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, digosok-gosok sampai di pergelangan tangan. Apa? Mungkin ada kotoran yang melekat di tangan, bisa dibersihkan. Oke, yang kedua adalah berkumur. Berkumur untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita. Berkumur ini dilakukan 3 kali. Nah, berkumur 3 kali dilanjutkan dengan membasuh hidung dengan menghirup air. 3 kali setelah dihirup dikeluarkan lagi sampai hitungan 3 kali dengan sempurna. Nah, lanjutannya adalah membasuh muka. Batasan yang basuh yang harus dibasuh di muka kita adalah dari tumbuhnya rambut sampai di dagu, dan di samping kanan kiri telinga kita ada benjolan kecil, kanan kiri itu adalah batasan anggota muka yang harus dibasuh. Nah, caranya gimana? Dengan mengambil air diusapkan di muka dari atas ini, bagian jempol tangan kanan kiri diletakkan di belakang telinga. Jadi yang dibasuh sini, nah ini telunjuk di mata untuk membersihkan kotoran yang ada di mata. Jadi seperti ini. Oke. Membasuh muka disertai dengan bacaan niat. Kalian semuanya sudah bisa, Nana ya? Semuanya sudah bisa, saya yakin itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil aswari fardhillahi ta'ala. Oke, itu dibasuh dengan sempurna dari atas sampai di belakang telinga di sini dibasuhnya. Oke, ini telunjuknya di mata dibasuh sampai di bawah dagu sebanyak 3 kali juga. Oke. Sampai sini mungkin kalian sudah paham. Kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah membasuh muka disertai dengan niat tadi, sekarang kita lanjutkan dengan membasuh tangan. Nah, tangan ini
yang dibasuh, yang kanan dia dahulukan. Coba dibasuh dari sini, di sela-sela jari. Mungkin kalian seperti Buya ini pakai cincin ya, tolong cincinnya diputar-putar ini supaya apa? Air bisa masuk. Dan jangan lupa mungkin ada kuku yang panjang, nah, tolong dibersihkan juga. Nah, dari sini air dimasukkan. Nah, di sini sampai di siku-siku. Sehingga semuanya kebasuh, digosok-gosok, mungkin ada bekas-bekas apa, kotoran itu bisa semuanya dibasuh dari atas ini sampai ke siku-siku. Oke, ini dibasuh 3 kali juga. Selanjutnya adalah membasuh bagian kiri, tangan yang kiri. Dari jari-jari ini digosok-gosok, di airnya dialirkan sampai di siku-siku. Ya, ada cincinnya di sini kan, supaya airnya masuk sampai sini sehingga basuhan kita sempurna. Ya, lanjutnya adalah membasuh sebi bagian rambut kepala. Nah, di sini kalau menurut Imam Syafi'i 3 helai sudah boleh, cuman tidak mengambil 3 helai kan enggak seperti itu, cuman bisa ini di sini dibasuh 3 kali. Nah. Oke. Selanjutnya adalah kita membasuh telinga. Telinga kanan dan kiri, telunjuk jangan lupa, tangan dikasih air dulu. Terus telunjuk ini dimasukkan di telinga secara bersamaan. Jempolnya di belakang telinga. Nah, diputar. Ini dimasukkan, diputar. Nah, ini 1 kali. Lagi, kasih air lagi, dimasukkan lagi telinga. Ini telunjuknya di dalam telinga sini, terus jempolnya memutar. Nah, ini sampai 3 kali. Nah, ya, yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, diusahakan juga di sela-sela jarinya itu digosok sampai belakang. Nah, ini kamu harus hati-hati kalau membasuhnya, jangan tergesa-gesa. Usahakan untuk membasuhnya dengan sempurna. Baiklah Nana, setelah wudhu selesai, kita lanjutkan dengan membaca doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Baiklah anak-anakku, ini pelajaran tata cara berwudu, semoga membawa manfaat bagi kalian semuanya. Akhir kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.